tertawa dia sasuka-suka. Mayat ini diduga merupakan korban begal dua hari. Loh, itu kamu jadi pembawa berita? Hah? Enggak sih mbak, ini tuh konten aja di YouTube sama teman-teman, cuman buat lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan? Aku kira kamu beneran jadi presenter loh di situ. Ya nggak mungkin lah mbak, aku cuman asal ngomong aja, aku juga nggak paham ilmunya. Iyalah, kok nanggung banget sih? Ya nanggung sih mbak emang, pengen belajar, tapi bingung gimana. Nah, jangan bingung. Mending kamu kuliah dan belajar di kampus Tikosa AWS. Wah, kampus apa tuh? Ini dia, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Alma Mater Wartawan Surabaya atau Tikosa AWS. Kampus yang melahirkan generasi-generasi hebat di bidang komunikasi. Tikosa AWS berkomitmen untuk memberikan pendidikan dan menghantarkanmu menjadi tenaga handal di berbagai profesi dalam dunia komunikasi yang terus berkembang hingga saat ini. Yuk, raih cita bersama Tikosa AWS. Tak perlu ragu, segera daftar dan sambut masa depanmu.